2, 3, hai murid-murid, anda sedang menonton Cergas di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Nampak tak di tangan Nisa ni ada apa? Ya, murid-murid, ini ada peralatan yang akan kita gunakan untuk aktiviti kecergasan kita pada hari ini. Tetapi penting untuk kita ada guru yang akan sama-sama membantu kita melakukan aktiviti pada hari ini. Siapakah cikgu kita hari ini? Jom kita tengok. Okey, lagi sekali. 5. Sambung 5 ke sambung 100 tadi? Bolehlah. Baiklah murid-murid, jom kita nak persilakan Cikgu Zuliana dari Sekolah Kebangsaan Bandar T6 Keluang Johor. Apa khabar Cikgu? Oh, baik. Selamat datang ke Cergas Didik TV KPM. Cikgu, di tangan saya ini ada peralatan yang akan kita gunakan. Agak-agaknya apa aktiviti yang nak sama-sama kita lakukan dengan murid-murid di rumah Cikgu? Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan aktiviti kecergasan. Baik. Untuk meningkatkan kapasiti aerobik dan juga daya tahan otot. Wow. Macam Mira buat, macam Nisa waktu ya, saya. Ha, macam ni saya buat tadi, melompat kan? Melompat, okay, kita akan buat aktiviti melompat satu kaki, melompat dua kaki, dan menggunakan... Tak ada kaki? Skipping. Oh, skipping. Tali skipping. Selalu kita buat skipping dekat rumah. Betul, betul tak? Jadi kita akan buat aktiviti-aktiviti tersebut untuk kita rasa untuk bagaimana kita nak mengatasi rintangan untuk melakukan aktiviti dalam satu jangka masa yang panjang dan juga kita dapat membuat satu aktiviti itu tanpa berasa letih. Baik. Ini yang sama-sama kita nak pelajari pada hari ini. Tapi sebelum itu, murid-murid, jom kita lihat apakah aspek keselamatan yang perlu kita titik beratkan setiap kali kita melakukan aktiviti kecergasan. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti kuasa lompat kita pada hari ini, beberapa aspek keselamatan yang perlu kita ambil tahu. Baiklah, yang pertama, pastikan kita memakai pakaian yang menyerap peluh dan juga kasut yang bersesuaian. Okey, untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang kecederaan. Kemudian, kita perlu pastikan kawasan yang kita hendak gunakan jauh daripada bahaya seperti tiada lubang, jauh daripada longkang dan juga jauh daripada lalu lintas. Wah, cikgu, bukankah sebelum aktiviti fizikal kita kena panaskan badan terlebih dahulu? Tapi kenapa ada peralatan yang berwarna-warni kat depan kita ni, cikgu? Memanglah kita nak buat aktiviti memanaskan badan juga, wah, tetapi kita buat dalam bentuk permainan. Wah, seronoknya. Tak sabar. Kita nak lombalah sebenarnya. Boleh. Okey. Kalau Nisa nampak dekat depan kita ni ada marker cones kan? Baik. Okey, ada permukaan yang terbuka dan ada yang tutup. Okey, untuk kali pertama ni Nisa tengok cikgu dengan cikgu Junaidi. Boleh. Buat dulu. Boleh. Boleh. Okey, kita gunakan masa selama 30 saat untuk tengok. Okey, cikgu cikgu Junaidi pilih yang mana? Buka ke tutup? Kita namakan permainan ni flip flop. Ha, bagi baik, cantik baik sikit kan. Okey. Tutup. Okey, saya pilih bukalah. Yang terpaksalah buka. Pilih buka. Okey. Tapi dalam pada tu pastikan kita tak berlaga eh. Kita murid-murid di rumah pastikan aspek keselamatan supaya kita tidak berlaga antara satu sama lain. Okey, 30 saat. Bisa dari kira. Sekarang saya kira. Oh, baik. Ha, ha, laju, laju. Jangan berlanggar, jangan berlanggar. Jangan berlanggar. Okey. Laju tu cikgu saya ini. Cikgu setuju naik saya. 30 saat. Jumpa. Ha, ha. Oi. Laju betul. Laju je. 15 saat. Okey. Belum, belum. Lagi. Belum. Masa lagi, belum, belum habis masa. Belum, belum masa cikgu Junaidi. 10 saat lagi, 10 saat lagi. Cikgu Zuliana, cepat. Murid-murid. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, kira. Kita sekarang kita kira. Saya akan kira berapa yang terbuka dan yang ditutup ya cikgu. Ya. Okey, kon yang dibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada 6 yang tertutup. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi siapa yang menang? Cikgu Junaidi. Wah, macam seronok je aktiviti buka tutup atau flip flop ni. Bisa nak cuba tak? Saya nak cuba, okay. Saya nak cuba, saya nak panaskan badan juga. Boleh. Dalam pada tu, Nisa pastikan jangan berlanggar. Okey, tengok eh, jangan berlanggar antara satu sama lain. Okey, okay. Dalam masa Nisa lawan cikgu Junaidi ni. Okey, boleh, boleh. Saya bersedia sini. Saya pilih tutup.
Okey. Okay. Jadi Cikgu Junaidi kena buka kod ini. Baik. Okey, Cikgu kira. Okey, ready? Ready. Satu, dua, tiga. Okey. Wah, Cikgu Junaidi bagi chance nampaknya. Cikgu Junaidi bagi peluang kat saya ke? Okey, dalam pada peluang. Tu aktiviti ni kalau kita nampak mereka sedang membongkok, fleksikan lutut. Okey? Pastikan aktiviti-aktiviti ini membantu meningkatkan suhu badan. Alamak, masa tinggal 15 saat. Tutup. Ha. Kalau kita guna kawasan yang luas, kita kena berlari sikit tau sebenarnya, Nisa. Tapi kita ada kawasan yang... 5, pastikan. 4, 3, cepat, 2, 1. Okey. Mari kita tengok. Lihat. Cikgu, kira Nisa cikgu. Pilih apa tadi? Saya pilih tutup. Nisa pilih buka. Okey. Saya pilih tutup. Nisa pilih tutup. Nampak kaya, cikgu tak payah kira lah. Dekat sini dia bagi can lah ni rasanya. Ya. Okey, nampaknya kemenangan kepada Nisa. Okey, apa Nisa rasa selepas kita buat aktiviti ni? Oh, saya rasa pernafasan saya semakin laju. Dekupan jantung saya semakin laju. Badan saya ada rasa sedikit panas, cikgu. Sama tak macam kita meraskan badan biasa? Betul. Ha. Sama. Okey, itu. Ha. Okey, mari kita sudah meraskan badan dan kita akan ke aktiviti kita. Jom. Kita nak ke aktiviti yang seterusnya. Diharapkan semua masih bersemangat, Cikgu Zuliana. Jom, okay. Apa aktiviti kita hari ini? Aktiviti kecergasan kita yang seterusnya. Yeah. Okay, kita akan buat aktiviti melompat. Ha. Melompat? Dah ready nak melompat? Cikgu Zuliana? Okey, kita akan mulakan dengan melompat satu kaki. Okey, kita sampai di hujung. Lepas tu kita akan patah balik. Boleh tukar kaki pun tak ada masalah. Baik. Okey, ready? Satu kaki. Oh, satu, macam ni. Baik. Ketinting melompat satu kaki. Okey, ready? Boleh. Go. Satu, dua, tiga, empat. Okey, okay, tukar kaki boleh. Satu, tiga, okay. Empat. Yeay. Boleh tak kita ulang sekali lagi? Boleh. Boleh. Okey, okay, dengan satu kaki. Ready, satu go. Kaki. Satu, dua, tiga, pastikan empat. Jangan pijak gelung sebab okay. Gelung satu, kawasan kita licin. Tiga, empat. Okey. Okay. Mudah kan? Mudah, mudah tapi sedikit penat. Pastikan bila kita melompat tu kita fleksikan lutut supaya mengelakkan daripada kecederaan kaki. Okey. Seterusnya. Dua? Dua kaki. Dua kaki. Okay. Baik. Hayunkan tangan untuk mendapatkan lompatan yang semaksimal yang mungkinlah. Okey, ready? Go, dua kaki. Satu, dua, tiga, empat. Okey, okay. Patah balik. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Boleh tak sekali lagi? Oh, okey. Tarik nafas dulu, Cikgu. Tarik nafas. Okey. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Okey. Baik, dua kaki. Dua kaki. Murid-murid, okay. Kita buat sama-sama. Okay. Ready, go. Dua, tiga, empat. Alamak. Okey, okay. Sekali. Ulang. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Okey. Dapat boleh rasa, Cikgu? Penat, sudah kan? Mula rasa berpeluh. Kita dah mula rasakan. Okey. Sekarang kita akan buat aktiviti yang seterusnya. Baik. Apa okay. Yang kita kena lakukan kita ni, akan Cikgu? Main satu permainan ketinting. Ketinting. Ha, cikgu tunjuk cara dululah. Boleh. Okey, cikgu punya warna biru. Cikgu ambil satu bunyi kacang warna biru. Okey. Lompat satu kaki. Sini dua. Dua. Satu, dua. Lepas tu. Okey. Pusing. Pusing. Satu, dua, satu, satu. Lepas tu giliran orang lain pula. Kita baik. Tengok berapakah jumlah yang dapat dimasukkan ke dalam gelung merah. Baik, jom. Boleh tak? Saya rasa okay. Boleh. Siapa nak mula dulu ni? Cikgu mula dulu. Cikgu mula dulu. Okey. Okey, cikgu. Kita nak lihat contoh terbaik. Jom, okay. Murid-murid. Okey, murid-murid di rumah juga boleh main permainan yang sama. Yeah. Okey. Tukar kaki, satu, dua. Satu, dua. Okey. Balik. Okey, masuk. Patah balik. Okey. Saya Nisa. Pula. Undi kacang berwarna kuning. Satu, dua, dua. Satu, dua. Balik. Okey, masuk. Third. Okey. Satu, dua, satu, satu. Okey. Cikgu Junaidi. Okey. Kena masukkan juga. Dua. Satu, dua. Okey, masuk.
Okey, okay. Cikgu. Murid-murid pastikan ya, jangan pijak gelung sebab permukaan ini licin. Okey. Gelung yang selebihnya saya akan alihkan supaya tidak mengganggu aktiviti okay. kita. Baik. Saya rasa sasaran tu terlalu dekatlah sebab okay. semua berjaya ni. Saya akan seterusnya. Satu, satu, dua, satu, dua. Okey, masuk. Patah balik. Satu, dua, satu, satu. Okey, baik. Cikgu Junaidi. Okay, Cikgu Junaidi, orangnya tinggi. Jadi mudah saja. Ah, pusingan terakhir. Paling belakang. Pusingan? Ah, kita balik macam ini. Okey. Jadi. Satu, dua. Pusing. Tak apa, tak apa. Ah, pandai okay. dia tukar apa peraturan ni. Baik, jom. Kita boleh tukar satu, peraturan dua, supaya satu, ianya jadi dua. Lebih menarik. Pusing. Sebab dah ramai sangat semua masuk tu. Ha. Sedikit lagi. Sikit. Satu, dua, satu, satu. Okay, kita lihat kita tengok Cikgu Junaidi. Kalau dia berjaya masukkan, maksudnya? Dia menang. Kalau tidak, Nisa dapat dua markah setengah. Yeay! Okey, jadi Nisa ke menang? Nisa lah menang sebab Nisa berada di atas gelung. Separuh daripada pundi kacang Nisa masih berada di dalam gelung. Jadi, boleh dikira sebagai pemenang. Tahniah kepada terima Nisa. Terima kasih murid-murid di rumah. Okey, jangan seronok sangat. Kita ada aktiviti yang seterusnya. Oh, baik. Aktiviti ini kita jangan paksa. Buat semampu yang boleh. Kalau tak boleh, kita berhenti dan ambil masa. Okey? Boleh, cikgu. Kita akan mulakan lompatan dengan kaki kanan. Kaki kanan. Selama 15 saat. Okey. Boleh? Ready, Cikgu Junaidi? Okey, ready. Go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Laju, Nisa ni. Alamak. Boleh, boleh, boleh. Kalau satu. Kalau kita tak boleh, alamak. Berhenti. Okey, kira lima, empat, tiga, dua, satu. Saya dapat 13 je tadi, cikgu. Okey, tak apa. Itu pun dah baik untuk? Baik. Baik untuk Nisa lah. Mungkinkah okay. kerana saya bermula terlalu laju? Mungkin. Kita perlu ikut keadaan, ikut masa yang sesuai. Baik. Okay, kalau kita dah biasa sangat, barulah kita boleh tambahkan intensiti kepada yang lebih tinggi. Baik. Kita boleh, mulakan cikgu. Rendah dulu, Nisa. Okey, boleh. Oh, saya nampak terlebih bersemangat. Semangat betul, Nisa. Okey, sekarang kaki mana, Nisa? Cikgu Junaidi, kaki kiri. Okey, kita mulakan dengan kaki kiri. Kiri. Okey, ready? Go. Sorry. Lalahan. Relax saja. Alamak. Okey, boleh, boleh, boleh. Sangkut. Apa? Tak apa. Empat, tiga, dua, satu. Okey. Penat tak? Penat. Okey, tarik nafas. Kita tarik nafas dalam-dalam. Okay. Murid-murid dekat rumah pun kena tarik nafas dalam-dalam. Jom. Okey, ready? Tarik. Baik. Okey, sekali lagi. Okey, boleh? Boleh. Okey, seterusnya kita lompat dua kaki menggunakan tali skipping. Baik, boleh. Dalam masa 15 saat juga. Baik. Okey. Ready. Bernafas seperti biasa, jangan tahan nafas. Okey, ready. Satu, dua, mula. Pastikan kita ada fleksi lutut sedikit semasa kita melompat supaya kita elakkan dan kurangkan risiko kecederaan kaki. Okey. Dua, satu. Dua, satu. Okey. Saya dapat 900. Salah ni. Salah tu. Tapi kalau 900 maknanya Nisa telah mencapai intensiti yang tinggi untuk aktiviti melompat. Baik. Saya dapat 18 ni, cikgu. Bukan 800. Baiklah, murid-murid. Kita akan teruskan lagi salah satu permainan berkumpulan menggunakan tali. Wah. Nisa mesti suka ni. Saya rasa saya ingatlah lagi permainan ni, cikgu. Boleh cikgu tunjukkan? Okey. Cikgu akan mulakan dengan tahap kesukaran rendah. Cikgu akan lompat satu kaki dengan kiraan 8. Okey. Nisa dan Cikgu Junaidi boleh hayun. Cikgu akan masuk. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam,
7, 8. Okey, jaga pernafasan juga. Ya. Okey, sekarang Nisa. Saya nak cuba. Dua kaki. Okey. Okey, baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay! Nisa membuat tahap kesukaran sederhana. Okay. Nampak macam mudah. Okey, kita beri peluang kepada Cikgu Junaidi. Baik. Untuk membuat lompatan, kita buat pada tahap kesukaran yang lebih tinggi. Okey, Cikgu Junaidi terpulang padanya untuk gunakan satu kaki ataupun dua kaki. Baik. Murid-murid di rumah pun boleh cuba buat. Kita nak pusing. Okey. Baik, boleh. Okey. Pusing. Tinggi lagi. Maklumlah Cikgu Junaidi ni tinggi. Masuk. 1, 2, 3. Wow. 4. Terbetul. 5, 6. 7. 1 kaki. 8. Alamak. Okey. Tahniah. Wow. Hebat kan Cikgu Junaidi telah melakukan aktiviti melompat 2 kaki pada tahap kesukaran yang tinggi. Baiklah. Saya rasa permainan ni kita boleh lakukan beberapa pusingan dengan rakan-rakan, dengan pemain yang bergila-gila kan, Cikgu? Betul. Boleh. Kita gunakan sahaja waktu ataupun tempoh yang sesuai. Baiklah. Kalau tiada peralatan seperti ini di rumah, ni saya ingat lagi Cikgu Zuliana, Cikgu Junaidi, di waktu kecil-kecil dulu saya gunakan getah. Saya akan yang disambung-sambung. Ya, jalin getah tu jadi sepanjang yang kita mahu dan boleh dilakukan aktiviti di rumah. Jadi, adakah ini aktiviti terakhir kita, Cikgu? Betul. Ini adalah aktiviti terakhir kita. Baiklah. Kita sudah pun selesai dengan aktiviti-aktiviti fizikal kita bersama-sama secara individu dan berkumpulan. Jadi, murid-murid di rumah, seperti biasa, selepas kita lakukan, jangan terus berhenti. Kita mestilah menyejukkan badan terlebih dahulu. Murid-murid di rumah, seperti biasa, setelah selesai kita melakukan aktiviti, kita perlu mengadakan atau membuat aktiviti menyejukkan badan. Okey, cikgu nak kita duduklah. Kita relax. Kita gunakan banyak aktiviti menggunakan kaki tadi. Okey, kita duduk. Okey, kita duduk bersilalah. Baik, dengan selesa ya, murid-murid di rumah. Bernafas seperti biasa. Untuk aktiviti memanaskan badan yang pertama, menyejukkan badan. Okay. Tak mengapa. Kita nak turunkan suhu badan kita. Okey, kita letakkan tangan kita di belakang. Okey, tarik ke belakang. Ini adalah regangan otot trapezius. Okey. Di belakang, angkat setinggi yang boleh dalam kiraan 15 saat. Jom murid-murid. Tarik tangan ke belakang semampu mungkin, jangan paksa diri, betul tak, Cikgu? Paksa, betul. Pastikan badan kita tegak. Okey, baik. Pandang ke hadapan. Bernafas seperti biasa. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Okey. Kita dah rilis sedikit. Okey, yang seterusnya kita lonjorkan kaki. Okey. Kita nak, tadi kita dah banyak gunakan bahagian kaki. Betul. Kita banyak melompat hari ini, Cikgu. Kaki kita on point ke depan macam tu. Tunjukkan kaki ke depan. Ya, kita guna kaki kanan kita, kita lipat dan rapatkan ke dada. Baik. Okey. Tarik kuat sikit. Baik. Okey, masa ni kita akan rasa macam ketegangan bahagian. Baik. Bawah ni kan. Ini adalah hamstring. Okey, tarik dalam kiraan 15 juga. Okay, jom kita kira sama-sama 15 saat. Okay, 10 saat lagi. Relaxkan badan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dah buat sebelah kanan, kita kenalah buat sebelah kiri juga. Okey, rapatkan ke dada. Tarik dalam kiraan 15 saat juga. 15 saat. Murid-murid, jom. Jangan terus tinggalkan aktiviti kita.
Jangan lupa untuk lakukan penyejukan badan. Kita nak mengelakkan daripada berlakunya kecederaan pada otot. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Tadi kita dah buat aktiviti apa untuk hamstring, sekarang kita buat ke belakang. Lipatkan kaki ke belakang. Baik, berhati-hati ya. Berhati-hati. Okey, dalam tarik. Baik. Okey, dalam kiraan 15 juga. Ada rasa sakit mana-mana tak, Nisa? Boleh tahanlah, cikgu. Saya cuba untuk quadricep. Bertahan. Dia bahagian quadricep. Ini ada bahagian peha ni. Peha. Hadapan peha, quadricep. 15. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tukar kaki. Tukar kaki. Juga dalam kiraan. 15 saat. Okey. 15 saat. Sekejap je 15 saat ni. Sekejap. Jadi jangan lupakan aktiviti penyejukan badan. 10 saat lagi. Kita nak kira bersama-sama. Jom. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Selesai. Kita tarik nafas. Tarik nafas. Baik. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik. Tarik nafas. Lepaskan. Lepas. Akhir. Tarik. Lepas. Lepas. Selesai. Selesai aktiviti kita hari ini. Jadi, murid-murid sedang menonton Cergas di Didik TV KPM. Bagaimana perasaannya? Wah, dia dah berpeluh-peluh lah, Cikgu Zuliana. Ada yang dah termengah-mengah. Dah, tak apa, tak apa. Tarik nafas dan minum banyak air. Baiklah, kita ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Zuliana dari Sekolah Kebangsaan Bandar T6 Keluang Johor. Dan terima kasih kepada Cikgu Junaidi selaku guru pengiring kita pada hari ini. Semoga anda semua mendapatkan manfaat. Sebelum itu, Cikgu, sedikit rumusan untuk aktiviti kita. Silakan, Cikgu Zuliana. Untuk kita rancang aktiviti kapasiti aerobik dan daya tahan otot ini, kita perlu mulakan daripada tahap kesukaran yang rendah sehingga yang tinggi. Yeah. Okey, mengikut kemampuanlah. Jangan paksa diri. Dan juga selain daripada aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat tadi, yang kita dah buat tadi, kita boleh juga berjoging, berenang, naik turun bangku dan juga menari tau, Nisa. Itu antara aktiviti kapasiti aerobik yang boleh membantu meningkatkan kecergasan murid-murid. Baiklah, terima kasih cikgu dan murid-murid sudah menonton kami di Cergas Didik TV KPM. Terima kasih kerana menonton. Diharapkan terus menonton saluran ini dan kita jumpa lagi. Bye.